Pemirsa, berhati-hatilah dengan modus baru dalam kasus penculikan anak. Bagi para ibu yang menyetir sendiri kendaraannya bersama buah hati, harus memiliki kewaspadaan ekstra. Sebuah kasus penculikan anak terekam oleh kamera CCTV dengan modus pecah ban. Dari hasil rekaman CCTV berlokasi di Jakarta, seorang ibu yang mengendarai mobil bersama buah hatinya didatangi seseorang yang berpura-pura mengingatkan bahwa ban mobilnya pecah atau gembos. Sang ibu turun dari mobil untuk melihat kondisi ban. Namun sayangnya sang ibu tidak mengunci mobilnya sehingga sang penculik dengan leluasa menggendong anaknya dari sisi lain. Aksi penculikan ini berlangsung tidak lebih dari 20 detik dan dilakukan lebih dari dua orang. Satu orang mengalihkan perhatian sang ibu, sedangkan dua orang lainnya mengambil sang anak dengan cara digendong satu tangan dan membawanya kabur. Langsung diambil itu. Itu mah